pernah membuat pengakuan sudah dilamar, penyanyi Datuk Nora Arifin sekali lagi menuai perhatian ramai apabila menerima hadiah barangan kemas pada sambutan hari jadinya baru-baru ini. Perkara itu bermula selepas Nora memuat naik sekeping gambar dalam Instagramnya dengan memaparkan dua kotak jenama barangan kemas popular berwarna ungu. Difahamkan saiz kotak itu selalunya untuk sepuntuk cincin dan seutas gelang tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Biarpun tidak memaparkan rupa dan nama si pemberi, ruangan komen Nora dihujani dengan ucapan tahniah. Malah ada yang bertanya bilakah dia akan mendirikan rumah tangga. Tahniah, bila hendak berlangsungnya majlis? Ada juga yang kata alhamdulillah, tahniah Datuk. Semoga dipermudahkan. Sehingga kini, Nora masih merahsiakan identiti bakal suaminya itu.